Kawan-kawan jangan lupa hacker mutu YouTube call. Betul betul betul. Subscribe, bagi, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita mau ke sebuah hotel ya. Hotel di daerah Sentul. Jadi biasanya kalau ke puncak tuh macet, jadi hari ini kita akan ke Sentul ya. Nah, ini dia. Ini jalan depannya nih. Ya, masuk dulu ya. Nah, ini mobilnya udah parkir. Ini sekitarnya nih enggak ya? Ini dari lahan parkir menuju ke lobi agak ke sana lagi. Parkirannya cukup luas ya? Luas banget sampai ke sana tuh. Luas, ya. Lebih luas. Belum dikunci mobilnya. Ini. Nah, ini restorannya nih kayaknya nih. Nah, ini ruang parkirnya ya. Yuk, sekarang kita check-in dulu. Nah, ini parkirnya juga. Sekarang kita mau ke lobi. Lobi lurus katanya. Nah, ini lobinya. Lalu apa itu ya? Tempat parkir juga tuh. Yuk, motor. Ayo kita check-in dulu. Selesai. Siang, Pak. Alhamdulillah udah dapet kuncinya. Kita di ruang 203. Kita naik tangga. Naik dulu ke atas. Oh, ini restorannya nih. Di lantai 1,5. Ada 2 lantai restorannya. Jadi kalau mau nginep jangan bawa barang yang banyak. Kalau mau nginep jangan bawa barang yang banyak. Terus yang jangan yang susah dibawa buat tangga. Karena nggak ada lift. Tempat wudhu pria. Lantai apa? 203. Masalahnya mana, Dak? Tempat wudhu. Ada musala. Ada musalanya di atas. Nah, di kesum 201 sampai 204. Wah. Iya, jangan di atas atas banget. Ya enggak tahu juga kita 203. Nah, kita sekali naik dong kita. Yuk. Oh, dispenser juga ya. Wah, free air nih, lumayan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tada. Wah, langsung ada kaca. Sini. Langsung kaca. Oh, lumayan lurus nih. Oh, kamar mandi juga luas nih. Tuh ya. Kamar mandinya. Sama-sama. Ada tisu, sikat giginya 2. Ini bukan sanitary bag. Ada tisu. Ada gelas 2 buat kumur-kumur ya, biasa standar. Ada shower. Ada air panas dingin. Saya belum coba, kita coba dulu ya. Bisa nggak? Nah, ini handuknya. Tumben ini handuknya nggak warna putih ya di hotel. Warnanya abu-abu. Handuknya nggak warna putih. Ada 2. Keset ada nggak? Oh ya, kaset juga hampir sama warnanya, nggak putih dia, nggak kayak kebanyakan hotel ya yang warna putih, ini warnanya agak gelap. Lemarinya dia pakai sistem terbuka, tuh. Jadi digantung aja di sini ya. Ada 1 kulkas kecil, sendal hotel ada nggak? Ada nih, ada sendal hotel, ada 2 pasang, ada sajadah, alhamdulillah. TV-nya tuh. TV-nya lumayan besar nih TV-nya nih ya. Nah, gini dong nih kalau di hotel. Ada channel TV-nya, jadi kita nggak usah cari-cari lagi. Tuh. Ada telepon siapa itu kamu? Tuh, semua ada ya. Kurang kartu network NHK, XN. Wah, banyak juga nih. Ada 21 channel buat di TV ini. Nah, terus ada lagi satu lagi nih. Ini menu makanannya di sini nih. Ada apa? Nasi goreng ya, masakan Indonesia ya. Sate kambing, sate campur. Nasi goreng 50. Sop buntut 100.000. Fish and chip 50. Ini Smart TV berarti. Oh iya. Ada Netflix, YouTube, tuh, Premier YouTube. Video. Premier Video, oh, Premier Video ya. Udah Smart TV. Udah Smart TV nih, TV-nya Smart TV yang mereknya Cocoa. Ya, ini lumayan bagus juga tuh mereknya tuh.
lengkap semua di sini. Ini buat apa ya? Ininya nih. AC-nya AC Polytron yang dia kayaknya 1 PK nih dah ya. Kayaknya. Yang cukup buat satu ruangan ini, yang cukup besar ya. Nah, ini nih. Ini tempat tidurnya. Kita pesan yang besar ya. Ada lampu tidur, plus di sini ada enggak, ini enggak bisa dibuka nih, cuman buat ini aja enggak. Lampu sama si stop kontak itu enggak usah buka. Oh, itu bisa buka, ada lacinya. Nah, ini bisa diambil laci. Jadi ini ada stop kontak, ini lampu atas. Nah, ini lampu utamanya nih. Ada stop kontak satu buat ngecas handphone ya. Ini kosong. Ada bantalnya 2. Plus guling mah tumben ini, ya tak ada gulingnya. Ah, Indonesia banget deh pokoknya deh. Ada lampu baca sama meja kerja. Dapat minumnya apa aja nih? Minum 2. Wah, minumnya aqua loh ya, nggak kaleng-kaleng. Aqua 2. Kopi. Teh, kopi 2 semuanya masing-masing 2 ya, sama gula, creamer. Pas ini langsung. Wah, parkirannya. Nih yang saya bilang parkirannya luas ya. Tuh sampai ke sini-sini nanti. Ini kita, depannya. Ya, mobil kita parkir di sini tadi enggak kelihatan nih, kita tempat sama ini. Dan depannya bakso Semar. Tuh, di depan ini. Bakso Semar ini? Iya, bakso Semar nih. Ini restorannya. Nah, restorannya di sini. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Nah, tapi tadi nih ya, ini minuman sebanyak ini saya coba cari dari tadi enggak ada ketemu teko listriknya nih. Jadi masaknya pakai apa nih kita minum ya? Oh, mungkin di dispenser yang di depan tuh yang gratis tadi tuh ya. Jadi boleh kita ambil kayaknya sih, jadi biar gampang nanti mungkin saya keluar buat nyeduh kopi sama tehnya. Ini parkiran juga ya? Oh, ada banyak parkiran. Ini kayaknya masih baru ya hotelnya, catnya juga masih bagus banget. Ini tasnya pokoknya bagus, pantesan tadi ada berat-berat apaan gitu. Masih bagus ya, semuanya masih baru. Kelihatan sih kayak masih baru jadi. Saya juga gak tahu nih kapan jadinya, tapi ini kelihatannya masih baru atau memang dia maintenance-nya bagus. Nah, ini ada brosurnya nih teman-teman ya, jadi biar gampang kalian kalau penasaran mau kesini. Oh, ini meeting. Kalau meeting, nah ini nih fasilitasnya ya. Ini fasilitasnya nih, kamar kita udah lihat. Ini restoran. Ini ada swimming poolnya nih. Nah, ini swimming poolnya. Nih, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kalau bawa anak kecil bisa buat main-main juga nih. Gitu, jadi enak. Jadi nanti sore insya Allah kita akan berenang ya, karena si kecil tadi udah ribet banget ini mau berenang di kolam renangnya. Jadi nanti kita lihat dulu kolam renangnya seperti apa sih di Asiana Hotel Sentul Bogor ini. Nanti kita lihat lagi, terus fasilitasnya yang tadi kita udah lihat lumayan ya untuk hotel bintang 3 di daerah Sentul ini. Cukup komplit juga dan kayaknya sih cozy tempat ini. Udah, nanti kita lanjut lagi ya, kita lihat tempat renangnya. Terus besok pagi lagi nanti kita lihat makanannya enak atau enggak. Oke, nanti saya lanjut lagi. Nah, teman-teman, sekarang kita mau berenang dulu ya nih. Setelah dasar tadi, sekarang kita mau berenang dulu ya. Seperti yang saya tekan ini, kita mau lihat nih kolam renangnya tuh kayak apa ya. Nah, kayak gini nih. Ini ya kolam renangnya nih. Kita lewat. Bisa emang? Enggak, enggak bisa itu. Kamar. Ini ada balkonnya kayaknya di sebelah sini nih. Yuk, kita sini yuk. Loh. Kita keluar lagi nih. Nggak tahu kita, nggak tahu posisi kamar-kamarnya. Yuk. Nah, ini parkirannya lagi ya, teman-teman. Tuh, ke sana masih banyak lagi parkirannya. Dalam masih penuh. Nah, ini restonya. Jadi kalau mau ke kolam renang harus lewat resto dulu. Bisa, tapi turunnya lagi susah. Ayo. Bakso tinggal jalan ya. Iya, bakso Semar itu. Ya, sini saya. Sini. Kita pernah. Oh iya, kamar kamar nomor 4. Iya, ada kamar lagi sini ya, ternyata ya. Tergantung ininya, tergantung mesennya. Wah, kayak villa-villa itu. Kalau berapa sekeluarga nginepnya di sini nih, kalau keluarga besar. Hah? Guest house, iya. Oh, di sana juga ada tuh, enggak? Kayak
Ruang terbukanya banyak di sini. Aduh, tangga nih. Hati-hati. Ruang terbukanya banyak dia tuh. Ya, kayak di sini dia menggesel di sini ya. Nah, kalau di sini di sebelah kiri nih tuh ruang terbuka juga enggak sampai kalau merenang. Wah, iya tuh. Di atas ya. Kita rembangnya sini. Kita view-nya di sini malah. Ya, ya udah deh. Nanti jadi kalau ada yang mau ke sini jangan lupa minta view-nya yang kolam renang langsung sini. Yuk. Nah, ini kolam renangnya. Ada kolam besar, ada kolam anak-anak ya. Khusus penghuni kamar. Nah, ini yang kolam buat anak-anaknya ya, teman-teman. Kalau view-nya ke sini asik juga nih. Di bawahnya toilet, ada toiletnya tuh enggak? Nah, di bawah kamar-kamar itu toilet tuh buat basuh. Kita kalau selesai berenang. Kalau mau tanah kecil banget nih. Yuk, yaudah. Yaudah, sekarang saya mau nemenin kecil berenang dulu ya teman-teman ya. Yuk, nanti kita lanjut lagi. Ambil. Nah, baru selesai berenang nih teman-teman ya. Yuk kita lihat keliling ya. Ini cukup ramai ya. Tuh, tapi ini sebagian udah pada pulang tadi tuh. Tadi lebih ramai lagi nih sekitarnya nih. Nah, ini kayaknya nih kalau disewa buat orang-orang nikah nih sini nih. Yuk, kita lihat. Gede juga. Oh, ada camping-camping juga nih. Ada kayak tenda-tenda gitu. Glamping nih. Wah. Dia minta mainan dulu. Main ayunan di sini tuh. Belakang langsung kebun pisang tuh ya. Nah, tuh. Oh, gede juga nih tendanya nih. Besar. Iya, bisa berempat orang di sini. Ada tenda kecil juga ya sebelah situ ya. Toiletnya tuh. Nah, toiletnya di sini sama di depan apa tadi kolam renang tadi ada toilet. Pohon apa ini, Nda ya? Itu tuh nangka. Pohon nangka. Oh iya, nangkanya lagi berbuah nih. Nangka apa cempedak ini ya? Ini ada tuh, pohonnya langsung berbuah loh. Enak nih. Nah, tuh baru selesai berenang. Nah, alhamdulillah udah selesai main apa tadi, Nda? Main ayun-ayunnya sama berenang ya. Sekarang kita mau balik ke kamar lagi ya. Nah, ini teman-teman. Lapangannya luas-luas di sini ya. Ruang terbukanya banyak. Lebih banyak ruang terbukanya dibanding sama kamarnya. Kamarnya sih sedikit. Aduh, awas kesandung. Kita tarikan masuk lewat sana ya. Sengaja kita masuk lewat sini. Nah, ini toiletnya nih. Ini toilet cowok. Nah, ini toilet cewek nih. Nah, itu anak kecil nih sama ibunya kayaknya. Ya, sekarang kita masuk lagi ke kamar. Udah mulai sepi Anda ya. Ini kolamnya yang anak kecil, yang anak yang buat dewasanya 1,4 sama 1,6 meter. Jadi masih bisa lah. Ada kolam kecil. Oh, ini yang airnya tadi masuk ke bawah ini, Nak. Air mancurnya. Air terjun. Nah, sini bisa. Udah, nanti kita lanjut lagi ya, besok kita lihat sarapannya di sini nih. Ya, besok kita lihat sarapan di restoran sini. Bisa. Ke atas bisa kan ya, Pak ya? Lihat tuh. Nah, ini ya nih bakso Semarnya ya. Ini harganya juga worth it juga ya. Bakso urat 15.000. Bakso tulang rangu 18.000. Wah, tuh. Ini namanya es jeruk 6.000, teh manis 5.000. Jadi ini benar-benar tinggal nyebrang ya teman-teman ya. Lihat. Nah, ini hotelnya si Asiana hotelnya. Jadi mau ke sini pun nanti diseberangin sama Pak satpamnya. Nah, kalau di sebelah sininya lagi nih, sebelah kanannya lagi ada pecel ayam. Jadi terserah mau makan pecel ayam atau bakso. Nah, sekarang kita mau makan bakso dulu nih, udah pesan. Tempatnya juga cozy loh, asik. Ya, tempatnya. Nah, ini tuh abang baksonya. Baksonya di sini.
bukan yang ini kayak bakso juga ya. Kita jadi saya kemana nih? Sekarang kita mau ke hotelnya, ke restorannya dulu ya, sarapan pagi nih. Nah, ini minuman-minuman ya. Ini list minumannya banyak juga nih, jus-jusan, susu. Mau roti saya? Makanannya nasi, mie. Buat lontong sayur kayaknya. Telur sama tahu. Soto ayam sama bubur ayam. Nah nih, soto ayam sama bubur ayam. Buburnya kacang hijau biasa ada. Nah ini bubur kacang hijau ada. Ini salad buah. Nah, bikin roti. Yuk. Enggak terlalu banyak sih, enggak. Cuma lumayan lah. Ya udah. Kita mau. Iya, yeah, terus harga tadi kena bayar ya, 24.500. Tambahan tuh. Pokoknya penuh lagi. Udah saya ambil makanan aja ya. Nah ini pertama saya ambil ini ya, kacang hijau dulu nih biar segar pagi paginya, sama jus jeruk. Nah ini dia. Biar asik. Jadi saya ambil ini dulu. Pokoknya mari kita makan. Kacang hijau plus roti tawar biar kenyang ya. Nah, saya makan dulu ya. Bareng teman-teman pemandangan yang cukup sejuk di daerah itu, langsung mengarah ke kolam renang. Nah, bubur ayam, wah sedap. Terus teh hangat ya, masih ditemani sama pemandangan anak-anak yang lagi pada main di kolam renang. Yuk kita lanjut lagi makan bubur ayam. Nah alhamdulillah teman-teman ya, udah selesai nih. Kita sekarang mau check out dulu ya, udah siang, jadi kita mau check out. Jadi hotel Asiana di Sentul Bogor ini dengan rate nggak sampai 400.000 kita dapat hotel bintang 3 lengkap sama kolam renang dan sarapan ya untuk 2 orang. Jadi sarapannya itu kalau mau nambah anak kecil namanya 24.500 per anaknya gitu. per kepala per anak maksudnya. Nah, tambahannya 24.500. Tapi ya sarapannya menurut saya sih agak kurang banyak variannya, terus rasanya juga standar aja sih. Kalau bisa boleh ditambah buat menunya buat anak-anak, sama rasanya agak ditingkatin lagi biar taste-nya tuh ada lah gitu. Ya udah, sekarang kita mau balik lagi nih, mau pulang lagi. Jadi sekian dulu review kita untuk Asian Hotel di Sentul Bogor ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye.